Surat keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Nomor Besar Tropomoran Tenggara Timur Provinsi Papua Barat Nomor 003 Garing PBTT PRD Strip Datar NDP Garing PB Garing SK Garing KTTS Garing Romawi 5 Garing 2024 tentang pengesahan pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran Tenggara Timur Kabupaten Manokwari Selatan periode 2024-2027. Menimbang 1. Bahwa pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT berada dalam wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan telah sepakat dan setuju melalui forum musyawarah kedua Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Manokwari Selatan. 2. Bahwa pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT merupakan pengurus kabupaten yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Manokwari Selatan. 3. Bahwa pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Kabupaten Manokwari Selatan perlu mendapat pengakuan dan pengesahan dari Badan Pengurus Perkumpulan Rumah Besar Tropomoran NTT Provinsi Papua Barat. 4. Bahwa pengakuan dan pengesahan pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Manokwari Selatan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Rumah Besar Tropomoran NTT Provinsi Papua Barat. Memperhatikan satu dan seterusnya. Mengingat 1. Forum musyawarah daerah kedua Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Kabupaten Manokwari Selatan tanggal 12 November tahun 2023. 2. Surat PLT Ketua Ikatan Keluarga Tropomoran Manokwari Selatan nomor 002 garing IKS terdaftar NS garing 55 garing 2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal permohonan pelantikan dan SK Badan Pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Kabupaten Manokwari Selatan memutuskan menetapkan mengesahkan pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Kabupaten Manokwari Selatan periode 2024-2027. Pertama, menetapkan dan mengesahkan pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Kabupaten Manokwari Selatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan berada dalam naungan Perkumpulan Rumah Besar Tropomoran NTT Provinsi Papua Barat. 2. Menetapkan dan mengesahkan bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai personel pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Kabupaten Manokwari Selatan periode 2024-2027. 3. Menugaskan kepada seluruh pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Kabupaten Manokwari Selatan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta tunduk dan taat pada anggaran dasar anggaran rumah tangga Perkumpulan Rumah Besar Tropomoran NTT Provinsi Papua Barat. 4. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 4 Mei 2027 dan apabila dapati kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 4 Mei 2024 Badan Pengurus Perkumpulan Rumah Besar Tropomoran NTT Provinsi Papua Barat tertanda dan cap Clinton Samiano Taro Ketua Umum Mikael Osok Sekretaris Umum. Untuk nama-nama yang nanti disebutkan Ketua Utama Pengurus Utama dan Koordinator Distrik untuk maju Koordinator Bidang-Bidang dan anggota berdiri di tempat. Susunan Pengurus Ikatan Keluarga Tropomoran NTT Kabupaten Manokwari Selatan periode 2024-2027 Pembina Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Penasehat 1. Bapak Haji Puji Sanusi. Yang kedua Bapak Yus Hartono Inggris Sarjana Ekonomi. Yang ketiga Bapak Justinus Inyumusi Sarjana Pendidikan. 4. Bapak Stefanus Boyet. 5. Bapak Teris F. Mandacan. 6. Bapak Emmanuel Nuha SH Pengurus Ketua Marsom Octavianus Tuan Wakil Ketua Cornelis Toan Sekretaris 1 Hussein Ratib Sekretaris 2 Julius Klaun Bendahara Harja Saida Arawasi Koordinator Wilayah Distrik Distrik Transiki dan Nenei Cornelis Kene
Distrik Bumi Waren, Rakota dan Isin, Januarius Fahik, Distrik Paras Pari, Marcel Kamil Tafuli. Bidang-bidang, satu bidang hubungan masyarakat koordinator, Sitrianus Nahat, anggota satu Yinto Nadek, yang kedua Yunus Lero, Nildes Perandum, tiga Marcel Sasi. Dua, bidang adat dan budaya, koordinator Gregorius Duen, anggota satu Konstinus Bagai Sapu, yang kedua Ita Mudin, dan yang ketiga Valentinus Azarandini. Tiga, bidang pemuda dan olahraga, koordinator Martinus Kemang, anggota satu Osvaldus Demi, dua Adi Baitamu, tiga Gustav Kipi Neo Gohai. Empat, bidang pemberdayaan perempuan, koordinator Helga Lahade, anggota satu Nosefina Nurul Fahid, yang kedua Marlina Suha, dan yang ketiga Magdalena Suryani Tasya. Bidang pemberdayaan ekonomi, koordinator Martin Lilo, anggota satu Ali Mudin, dan yang kedua Franciscus Melo. 6. Bidang dokumentasi dan publikasi, koordinator Ignatius Arianto Sera, anggota Patricius Naden, dan Nestian Tamera. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 4 Mei 2024, Badan Pengurus Perkumpulan Umat Besar Pelopora NTT Provinsi Papua Barat, cap dan tanda tangan, Linton Canyango Tawa Ketua Umum, Mikael Osok Sekretaris Umum. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Pak Ketua untuk membacakan naskah pelantikan. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Naskah pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Pelopora NTT Kabupaten Manokwari. Saudara-saudari pengurus terpilih Ikatan Keluarga Pelopora NTT Kabupaten Manokwari Selatan periode 2024-2027. Bahwa sebelum saya melantik, saudara-saudari, saya anggap perlu untuk menekankan beberapa hal sebagai berikut. Satu, bahwa kepengurusan Ikatan Keluarga Pelopora NTT Kabupaten Manokwari Selatan adalah mengemban misi, membina, mengayomi, dan meningkatkan hubungan baik dalam semangat kekeluargaan seluruh warga yang berasal dari NTT yang merantau dan hidup di Kabupaten Manokwari Selatan dengan masyarakat dari suku-suku lainnya yang berada di tanah ini, terlebih khusus dengan suku asli Papua. Bahwa kehadiran saudara-saudari dalam kepengurusan ini untuk siap memberikan pengabdian terbaik warga Pelopora untuk Kabupaten Manokwari Selatan serta untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukan untuk mencari keuntungan, kedudukan serta kehormatan dalam berorganisasi ini. Bahwa menjadi pengurus Ikatan Keluarga Pelopora NTT Kabupaten Manokwari Selatan adalah pengabdian yang bersifat sosial, maka bekerjalah dengan sepenuh hati serta saling gotong royong. Oleh karena itu, kepercayaan yang saudara-saudari terima sebagai pengurus haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya dilantik sebagai pengurus Ikatan Keluarga Pelopora NTT Kabupaten Manokwari Selatan periode 2024 sampai 2027. Maka saya minta saudara-saudara menjawab pertanyaan saya yang sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudari bersedia mempertanggungjawabkan kepercayaan sebagai pengurus Ikatan Keluarga Pelopora NTT Kabupaten Manokwari Selatan periode 2024? Terima kasih. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon berkat dan rahmat-Nya pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Mei 2024, saya
melantik saudara-saudari sebagai pengurus Ikatan Keluarga Besar Pemora NTT Kabupaten Manokwari Selatan 2 periode 2024-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kekuatan, ketenaran, dan keberhasilan dalam pengabdian kepada kita semua dan kepada negara yang kita cintai ini. Selesai. Manokwari Selatan, Clinton Tower. Baik, terima kasih. Dimohon Pak Distrik Transiki dan Bapak Kepala Suku Bea untuk ke depan untuk saksi penandatanganan berita acara. Mohon maaf, Kepala Suku Akamara. Thank you.
penyambutan tamu yang biasanya jika ada tamu yang hendak berkunjung ke rumah kami, selalu kami suguhkan dengan Koko Mama. Di dalam kantor Koko Mama ini tersedia sirih, pinang, dan kapur yang melambangkan kekeluargaan, adat, dan budaya, sehingga kepada para tamu yang disuguhkan Koko Mama ini bisa menerima dengan baik, dan kami pun menerima kedatangan tamu tersebut di dalam keluarga kami. Baik, penyelamat Tuhan. Shalom.